satu ininya teh 10. Ya, 10. Berarti ada 30 isinya. Oke. Okay. Untuk yeah. The next berarti 30 ya. Panas ya. Kita pesan 30. Terus next ini pesenannya. Apa nih? Apa ya itu ya? Jam nih kayaknya. Masa? Ah. Itu juga penghangat namanya. Ini teh namanya hand warmer power bank. Ini tuh penghangat tangan ya. Heeh, bisa di charge. Tapi enggak tahu kok ada nih. Tapi kok ada ininya ya? Heeh. Hand warm penghangat power bank, terus ada temperatur, config conformer, USB recharge, quick recharge. Tapi kok ada tulisannya nada kayak ada lagunya atau iya. Gimana gitunya? Bagus ya kalau buat kado ya. Gimana nih bukanya? Itu harganya berapa ya? 19.800 tuh. Murah meriah lah ya buat bang ganteng. Mahal nih. Ah, gini ngapain gitu? Aduh, ya, lucu tahu ungu tuh. Lucu. Lucu ya? Bentar. Gimana itu cara pakainya? Buatan tahun 2019. Baru dong. Ini mana bukannya? Oh, gini nih. Ini ada USB-nya. Bukan yang jam tangan oh. Itu. Nggak tahu deh kenapa hand ini. Warmer power bank. Ini yang sebelahnya apa? Oh, ini tombolnya on off-nya. Coba deh ntar. Terus kabelnya mana? Nggak ada. Kita di cek. Bawah ada kan? Dong. Ini teman-teman biar lihat deh unboxing apa ada kita di ini teh. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Agak rusak aku. Nah, ada nih. Ini kabelnya tuh. Bagus tuh. Sama ini ya, guys. Ini. Ini apa? Oh, ini QA ini. Plus. Nanti masukin sini. Terus ini penggunaannya tuh. Ah, banyak. Nah, itu tuh benar. Switch-nya tahu deh bahasa apa bahasa Cina tuh. Ini lucu ya. Buat ngebaledo. Itu. Diwadahin. Ini guys, penghangat. Bulan 11. Ungunya bagus ya. Iya. Ungunya tuh ungu asli. Yang pas gitu, nggak mix. 2011. Buatannya tahun 2019. Baru 1 tahun juga kurang. The next pesanan kita. Ini ringan loh. Sabunan nih kayaknya. Masa. Ini the next. Roket besong. Pakai tangan langsung tuh atau pakai apa? Bisa. Harusnya buat sampah. Apa ini? Ah, tisu. Tisu di kupang. Tisu tisunya habis. Berapa ini sih? Itu warnanya apa? Ungu lagi warnanya teh. Iya, ya mungkin iya. Aku mincitnya tahu warna ungu, warna ungu, enggak tahu tapi kalau ungunya bagus gini teh. Heh. Ungu dia. Berapa ini sih gini? Ini kayak yang mau lupa. Orang udah pindah rumah kan di Korea pasti dikasih kadonya ini kan. Kayak tisu, kalau enggak sabun. Rp26.000. Oke, guys, sekian videoku kali ini ya. Ini unboxing kita barang-barang dari Kupang. Kualitasnya bagus. Ini tanpa endorse. Untuk kalian yang mau pesan bisa via Kupang. Oke, see you next time and bye-bye.